Halo guys. Halo Hari ini tanggal 4 bulan 3 2021 Hari ini saya beli Totoling CP300. CP300 ya. Ini CP300 saya pakai untuk di outdoor. Untuk mikrotik saya, untuk saya akan jual voucher. Ini harganya 395.000. Saya belinya di Bandar Lampung nih Om ya, di Alicom. Nah ini udah dibuka sama pelayannya, dikasih garansi. Ini garansinya 6 bulan Om. Entah ini asli apa enggak, tapi saya ngeliatnya di situsnya katanya 2 tahun, tapi ini kok 6 bulan ya. Kita buka ya. Ini saya belum lihat loh. Cuma ngeliat dia ngasih label aja. Ini di dalamnya ada unitnya. Ini ada unitnya. Ini bagus ya. Ini bisa untuk packing cupang nanti ya Om ya. Karena saya jualan cupang juga, biasa saya kirim ke Bali. Nanti bisa saya pakai loh untuk ngirim cupang ke Bali. Ini unitnya ya. Ini tadi dia nempelin garansinya di mana ya? Nggak nempelin dia. Nah, ini unitnya ya. Di dalam kardus juga. Oh, ini ada. Ini ada POE-nya ya. Jadi nanti nyoloknya langsung ke sini. Kabelan. Saya kira mah pakai jack lah. Tahu-taunya pakai ini. Ini klipnya. Nanti ini saya tempel. Saya nanti beli tiang 6 meter karena rumah mertua saya ini tingkat 2, jadi nanti saya beli yang 6 meter aja. Tapi saya maksimalkan itu 2 6 meter itu 4 meter karena mau saya bor pakai tembok. Ini bukunya. Ini pelannya. Cuma dapat kayak gini dong. Sama adaptornya ini 12 volt, 2 ampere. Ini Vietnam ya Om ya. Bukan Cina, bukan Corona ini ya. Ini Cina, ini Vietnam. Nah, ini garansinya selama 6 bulan. Ini panduan instalasi cepatnya. Oke Om, itu aja Om. Nanti ini bakalan saya tes di mikrotik saya. Ini mikrotik saya. Ini RB751U2HND. Ini mikrotik lawas. Saya dapatnya second, tapi masih bagus nih. Oke Om, nanti kita bakalan tes Om ya. Karena di mikrotiknya sudah saya tes, sudah saya setting untuk outdoornya sama untuk di hotspot kanan, kiri, tengah. Ini saya buat karena ini 5. Karena ini 4 eternal internet, jadi saya buatnya di sini biasa ini untuk LAN dari Speedy. Saya pakai Speedy ini komputer karena saya untuk ngerjain skripsi juga, tesis skripsi. Terus ini untuk hotspot nanti pakai Totolink. Yang ini untuk hotspot untuk kanan dan kiri. Maksudnya kanan dan kiri ini, kanan ini untuk di daerah rumah saya yang kanan, karena saya sebar 2 router. Satunya lagi ini yang kiri untuk 2 router. Oke, sekian Om. Jangan lupa subscribe.